Halo guys, balik lagi bersama saya Gusang Poleng dan Bambang di sini. Sekarang kita sudah berada di sirkuit Mandalika dan di sini kita bakalan balapan sama si Bambang, teman-teman. Tapi di sini kita nggak bakalan balapan MotoGP, melainkan di sini kita bakalan balapan gokar, guys. Nah, kalian sudah lihat nih gokarnya nih. Di sini gokarnya kita udah sesuaiin warnanya, Bambang warna biru dan aku warna merah, teman-teman ya. Lah malah pakai baju Gojek sih, kocak. Udah diwarnain warna biru apa coba si Bambang, guys. Nah, di sini saya udah cocok banget nih sama gokarku nih, guys. Nomor 1 warna merah, teman-teman ya. Oke, sip. Malah buka baju sih, kocak. Seru dah, Bambang. Nah, yaudah, di sini kita bakalan balapan, tapi startnya di mana dah? Di belakang, kocak, sini Bambang. Ayo. Nah, di sini kita bakalan balapan sama si Bambang, guys. Nah, ini satu putaran doang, Bambang. Gak ada putaran 2-3 ya. Nah, lah, ngapain lu di sana? Ini slot yang kedua masih ada, kocak. Malah pilih yang jauh sih, Bambang, guys. Nah, kita parkir dulu, guys. Nah, bentar-bentar. Hup. Nah, kamu taruh di sini, Bambang. Ngapain jauh-jauh sana, kocak? Kalau abang kalah, traktir beli rumah ya, Bang. Waduh. Ngegas sekali ngomongnya ya. Traktir beli rumah, kocak. Es krim deh, Bambang. Es krim. Nah, ya udah guys, jadi di sini kita bakalan balapan sama si Bambang di sirkuit Mandalika. Kamu siap? Bismillahirrahmanirrahim. Demi es krim. Jadi di sini kita langsung saja hitung, teman-teman. 1 2 3 gas. Delay si Bambang, guys. Gue tungguin dia jalan, kocak. Nah, ya udah di sini kita bakalan balap, teman-teman. Wah, kok lu kenceng banget sih, Bambang? Eh, Bambang. Bambang kenceng banget, guys. Lihat no. Wih, kok bisa sih, Bambang? Loh, kok bisa sih kenceng? Padahal sama aja loh, teman-teman ya. Gokarnya. Wah, Bambang duluan, guys. Wah, kok bisa sih? Nah, bentar, guys ya. Nah, semoga aja ini kita bisa salip si Bambang ini, guys. Ini kok susah juga nih lawan si Bambang, guys. Bambang, rem apa, Bambang? Woi, Bambang rem dong, Bambang. Serius amat sih Bambang, guys. Demi es krim ya. Oke, sip. Ini kita bakalan coba, guys. Nah, oke, kita unggul, guys ya. Sekarang Bambang berada di belakang kita, no Bambang. Nah, kalian lihat, guys. Kocak. Gue malah pengen balik, guys. Mana si Bambang, no? Loh, kok hilang si Bambang? Wah, udah di depan aja sih, kocak. Nah, udah di depan aja si Bambang, guys. Weh, Bambang curang, Bambang. Lu curang, kocak. Oke, kita unggul, teman-teman ya. Nih, widih. Nah, mana si Bambang, guys? Lu ngapain lewat sana, kocak? Itu ketutup, Bambang. Ngapain lewat sana, finishnya di sini, kocak? Lah, kocak. Ngapain coba si Bambang? Finishnya di sini, garis finishnya di sini, bukan di sono, kocak Bambang. Udah sampai, Bang. Aduh, Bambang, Bambang. Ya udah deh, guys ya. Cuman candaan doang, guys, ini balap-balapan. Nah, kita parkir di sebelah sini, guys. Ini tempatku nih. Nah. Oke. Okay. Es krim satu truk ya, Bang. Lu mau jualan apa gimana, Bambang? Minta ditraktir es krim satu truk, kocak. Oke, guys, jadi seperti itu. Nah, kalian udah lihat tadi balapannya, walaupun balapannya kagak jelas, teman-teman ya. Di sini saya sudah pasang add-on go-kart di sirkuit Mandalika. Walaupun ini sirkuit Mandalika buat MotoGP, kita pakai buat balapan go-kart. Oke, sip. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini ada go-kart yang aku pakai tadi warna merah, teman-teman. Nah, sebenarnya sama aja sih, teman-teman ya, gokarnya. Cuman warnanya doang yang beda. Mungkin di sini saya bakalan tunjukin dulu kepada kalian add-on-nya ini, teman-teman. Nah, di sini saya sudah pasang nih resource gokar versi 1.0. Creator by Andy Uber. Andy Uber. Nah, itu guys, Twitter @andyuberofficial. Oke, sip. Nah, jadi ini add-on-nya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bakalan review dulu untuk bagian gokarnya. Pinggir dulu, kocak. Apa sih Bambang nggak pakai baju sih, Bambang, guys? Nah, jadi di sini kalian bisa dapat gokarnya itu di spawn egg. Jadi kalian tinggal ambil aja. Di sini saya bakalan spawn.
Nah, jadi go-kart standarnya itu atau go-kart pertamanya itu warna putih seperti ini, guys. Kalau udah diwarnai ya seperti ini, guys. Oke, di sini kita bakalan review yang warna merah aja, guys, ya. Nah, di sini go-kartnya ada 4 ban. Walaupun bannya itu nggak sepenuhnya bulat, tapi udah keren banget, guys, menurutku. Di sini ada bumper depannya dan juga di atasnya sini ada buat cupnya gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, guys. Di sini juga ada sisi sebelah kiri dan kanannya ini warna merah juga, teman-teman, dan juga ada stiker putihnya gitu, kayak apa ya, petir gitu kali ya ini, atau apa, garis doang, guys. Nah, habis itu bumper belakangnya seperti ini dan juga ada spoilernya juga, teman-teman, ya. Nah, dan di belakang sini ada mesinnya nih. Biasanya tuh kalau go-kart tuh ditarik ya mesinnya biar nyala, ditarik gitu kayak kompresor gitu, teman-teman, kayak mesin kompresor. Nah, oke, jadi seperti ini, guys. Nah, dan di sini ada kursinya. Nah, dan juga ada setirnya nih. Nah, ini setirnya ini bisa muter-muter ya, guys, ya, sesuai arah yang kita arahin, teman-teman. Nah, kiri kanan nih. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Di sini ada remnya sama gasnya gitu, teman-teman. Entah go-kart kayaknya tinggal gas doang deh, tapi saya nggak tahu tipe-tipe go-kart yang lain, teman-teman, apakah ada personelingnya gitu atau ada giginya gitu, teman-teman, ya. Cuman saya pernah main go-kart yang tinggal gas doang, guys, kayak Matic gitu ya. Nah, jadi seperti ini, guys. Ini kayaknya go-kart yang lebih bagus lagi, teman-teman, yang di atasnya lagi, teman-teman, ya. Nah, ini soalnya lebih besar, teman-teman. Nah, dan yap, lebih mantap, guys, kelihatannya nih. Seperti ini, guys. Jadi ini bisa kalian pasang buat seru-seruan bersama teman-teman kalian buat balap-balapan gitu, guys. Soalnya di sini kalian bisa warnai go-kartnya ini sesuai warna yang ada di Minecraft, teman-teman. Nah, semisal nih, kita bakalan ambil pewarna dulu, guys. Di sini kita bakalan coba ambil semua nih jenis pewarna. Coba di sini kita bakalan warnai satu-satu, teman-teman. Nah, di sini warna putih ya, sama aja, guys, warna putih ya dasarnya ya. Nah, di sini ada light gray dye. Nah, beda lagi nih, nomor 6. Oh, jadi setiap warnanya itu kalau kita ganti bakalan berubah, guys, nomornya ya. Nah, kalau warna merah itu nomor 1, guys. Nah, di sini kita bakalan spawn lagi. Di sini kita warnai warna coklat. Warna coklat abu-abu, guys. Oh, abu-abu nomor 10, guys. Nah, di sini kita bakalan coba spawn lagi. Kita warnain warna hitam. Oh, kita spawn di sini, Bambang. Bentar. Nah, kita bawa di luar, Bambang. Nah, oke, sip. Di sini kita bakalan taruh dulu, teman-teman, satu-satu ya. Nah, kamu rapiin, Bambang. Nah, kita bakalan taruh satu-satu nih. Terus kita bakalan kasih warna, guys, ya. Kita parkirin sesuai ininya, guys. Nah, sesuai tempatnya nih. Bambang, warnai aja, Bambang. Aku spawn-spawn nih. Nah, di sini coba kita bakalan ambil pewarna, teman-teman, ya. Oke, warna ini udah kah, Bambang? Oh, ini belum. Nah, purple, oh, udah. Biru, oh, udah biru. Light blue. Nah, 13, guys, light blue. Cyan, 11. Dye green. Oh, 3. Oh, green 3, guys. Kamu mau atur kah, Bambang? Terserah lu sih kalau mau atur, Bambang. Nah, kamu atur sesuai nomornya, Bambang. Di sini kita bakalan coba ambil lagi pewarnanya ini, teman-teman. Apa? Coklat udah. Ini gray hijau udah, kocak, Bambang. 15. 16. 10. 10 udah. Oh, belum, guys. 10, guys. Nah, di sini apa nih? Black, hitam. Oke, hitam. Coklat udah kayaknya, coklat. Coklat udah, coklat. Coklat udah. Oh, udah semua, guys. Sudah semua. Kita malah warnain sampai banyak gini ya. Nah, jadi yang paling tinggi itu warna 16, guys. Nah, jadi kita bakalan urut, bantuin si Bambang buat ngurutinnya. Nah, 4 kocak di sini, Bambang. Bukan di situ, kocak. 6 udah betul di sini, di sono, kocak. Nah, sini saya bakalan atur dulu, guys. Kita malah atur go-kartnya, guys, kocak. 2 jam kemudian. Nah, ini udah selesai, guys, ya. Kita urutin nih. Di sini kita udah warnain semua dengan warna yang ada di Minecraft, guys. Ini udah nggak ada, Bambang. Ini 12. Ini 15 udah.
Nah, widih, siap balapan ini mah keren banget, guys. Nah, ini kok nggak lurus ini, guys. Dorong-dorong dulu dikit. Nah, jadi warnanya itu semuanya ada 16, teman-teman. Merah 1, biru 2, 3 hijau, kuning 4, 5 ungu, 6 orange, dan seterusnya, guys. Nah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, Bambang mau foto kan, Bambang? Oke, super. Keren, guys, lihat nih. Widih, mantap ya. Nah, oke, guys, jadi seperti itu. Kita udah warnain semua nih. Dan, yap. Menurut saya ini go-kartnya keren banget, teman-teman. Ya, bisa diwarnai seperti ini, guys. Dan variasi warnanya itu ada banyak, guys. Dan terutama teksturnya keren. Dan juga animasinya, bannya, dan juga setirnya menyesuaikan arah belok bannya gitu, guys. Oke lah, guys. Bagi teman-teman yang ingin download, langsung aja cek link deskripsi untuk download add-onnya ini, guys. Dan, yap, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.